Assalamualaikum, saudara-saudara semua. Kali ini adalah episode yang terakhir. Uncle akan membuat video tentang polyurethane. Pada kali ini adalah episode kita menggunakan 2K polyurethane. Kali ini Polycure adalah sponsor Uncle untuk menggunakan view dua komponen. Jadi untuk projek kali ini Uncle akan menggunakan kayu getah di panel dia. Okey, Uncle akan sapukan wood filler dark walnut wood filler ataupun dempul wood filler ni yang khas untuk pori-pori ataupun kita panggil wood grain filler ataupun pore filler Polycure telah pancur siap-siap wood filler dark walnut untuk kita isi di atas pori-pori kayu getah kita. View sealer ni kita akan taruh view sealer dahulu, kemudian kita akan taruh View 100 clear. Jadi view dua komponen ini dia menggunakan nisbah 211 Kalau kita tengok nisbah view sealer 211. Contohnya view sealer, kalau kita menggunakan view sealer 2 kilo, maka view hardener 1 kilo, view thinner 1 kilo. Ini contoh sahaja Contoh nisbah Jadi Uncle akan menggunakan sedikit sahaja oleh sebab panel kita yang kecil Ini adalah PU Tina. Semua ini adalah sponsor daripada syarikat Polycure. Jadi bahan 2K dua komponen Polycure adalah bahan yang kuat Jadi apa-apa bahan Lakers yang ada dua komponen, mereka akan menghasilkan satu bahan lapisan yang kuat. Uncle akan sapukan wood filler ke atas panel kayu getah gunakan span Kita mulakan proses kita sekarang. Okey rakan-rakan, Uncle akan menggunakan wood filler daripada Polycure Jadi untuk memasukkan dalam ira-ira kayu jadi di pasaran dalam industri wood filler yang masuk dalam pori-pori kayu dipanggil juga dengan nama wood grain filler ataupun pore filler Okey, ini warna dark walnut. Jadi Uncle akan menggunakan span kemudian kita akan bersihkan dengan kain Kita buat bulat-bulat Kita pastikan kita isi ke semua permukaan kayu getah ni Kita buat bulat-bulat supaya dia nak masuk ke dalam rongga ataupun pori Okey, selepas kita puas meratakan filler ni, kita boleh cuci dengan kain hala ke arah melintang supaya masuk di dalam urat-urat kayu Okey. Setelah ia kering dalam setengah jam maka bolehlah kita spray dengan PU sealer PU sealer yang dua komponen ni adalah solvent base Uncle akan spray PU sealer dua kali Okey. Ialah simple Ada sikit kesan kotoran yang lama Okey. Kita biar dulu dikering sebentar kemudian kita akan spray dengan PU sealer. Ya saudara, kali ni kita akan bancuh sealer dengan menggunakan nisbah 211 Jadi Uncle akan menggunakan sedikit sahaja Uncle akan menggunakan sealer sebanyak 160 160 ml sealer tertuang dalam bekas yang besar Jika 100 ml sealer dengan menggunakan nisbah 211 satu adalah hardener dan satu adalah thinner. Jika 160 ml sealer maka dengan nisbah 1 jadi hardener kita 80 jadi Uncle akan bancuh banyak 80 ml hardener jadi sebanyak 80 ml hardener ini kita bancuh ini hardener kita terus kacau jadi dengan nisbah 211 maka 1 juga adalah thinner PU thinner ini adalah PU thinner Kita tidak boleh menggunakan thinner yang sebarangan Kita hendak
menggunakan tiner yang telah disyorkan oleh syarikat pengeluar. Contoh kali ini akan disponsor oleh Polycure, maka kita menggunakan tiner PU tiner daripada Polycure. Jadi 80 ml, lebih kurang 80 ml. Kita kacau Okay, setelah kita kacau, sebaiknya kita menggunakan tapis untuk mengisi ke dalam tabung spray gun oleh sebab angka tidak ada tapis. Okay, ini adalah untuk spray sampel sedikit sahaja. Kita telah bersihkan beakers jadi kita terus taruh dalam tabung spray gun dan kita boleh terus spray oleh sebab PU ni masa port life dia, jangka hayat dia setelah taruh hardener dia ada 3 jam. Okay, sekarang kita terus spray kita punya panel. Jom. Ya, saudara. Jadi, Angkel akan mulakan proses spray PU sealer. Angkel biar sebentar. Angkel akan spray round kedua. Angkel spray round kedua. Okay, saudara, kali ini kita akan buat proses pemulasan kekang pakar kita pasir 320. Okay, saudara, jangan lupa nak cakap ini pemulasan ke atas sealer yang kita sudah spray tadi Jadi kita menggunakan kertas pasir 320 dan kita lihat permukaan ni supaya tidak ada kesan-kesan kilat. Kalau ada kilat, maka kita perlu melakukan proses lagi Okey, akan sambung semula Akan rasa sudah cukup halus Okey, untuk proses akhir kita menggunakan span ambil kertas pasir 320 apabila kita melakukan render orbital sander dia ada kesan bulat-bulat dipanggil swirling marks Jadi untuk bagi dia straight balik, kita ambil span dengan kertas pasir yang empat segi kita stroke dia, stroke ke arah urat Tak nak buat macam ni kita buat dalam satu hala sahaja Setelah kita merasa ia puas, selepas ini kita bolehlah buat proses semburan lapisan terakhir lapisan PU top coat clear Okey, jom kita spray. Okey, rakan-rakan Sekarang Uncle akan prepare. Okay, inilah top coat daripada Polycure Kita ada PU 100 clear. Kita ada PU hardener dan kita ada PU thinner Jadi nisbah yang disyorkan oleh Polycure untuk top coat PU 100 adalah 211 juga sama seperti sila. Kita tengok PU mixing ratio 211, 2 kilo, 1 kilo dan 1 kilo. Okey, angka dah campur siap-siap Angka guna 160 PU reka. Kalau 211 maka thinner pun dah separuh 80 ml dan PU hardener untuk top coat pun 80 ml itu separuh daripada 160. Okey, angka mixkan PU hardener ni ke dalam top coat dia. Kemudian Uncle akan campur dengan PU thinner 80 ml juga Okey. Kita kacau seterusnya kita spray Sekarang Uncle akan spray PU 100 clear Ya, saudara, Angka telah siap spray dengan PU leka dua komponen yang mempunyai hardener yang menggunakan nisbah 211. Jadi Angka telah siap spray dengan PU 100 gloss yang berkilat Jadi PU komponen ni apabila dikering ia akan menghasilkan lapisan yang sangat keras kuat seperti epoxy
dan ia lebih elastik daripada epoxy. Cuma epoxy tu walaupun ia lebih keras, tetapi ia adalah brittle, dia keras tapi dia brittle, dia rapuh. Tapi yang PU ni dia seakan-akan epoxy tapi dia lebih elastik. Biasanya kalau orang spray epoxy, mungkin dia hendak bagi elastik, dia akan spray lapisan dua komponen PU di atas. Jadi kita telah mempelajari berbagai jenis polyurethane yang sangat versatile yang terdapat di banyak di pasaran. Jadi Uncle telah menyiapkan ini video episod yang terakhir dengan tentang polyurethane, iaitu tentang 2K, dua komponen polyurethane. Jadi dalam episod pertama, Uncle menceritakan tentang satu komponen polyurethane banyak terdapat di kedai-kedai hardware yang diberi nama polyurethane varnish. Kemudian dalam episod kedua, Uncle membahaskan tentang polyurethane water base, dan ini adalah episod terakhir Uncle menggunakan dua komponen polyurethane. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan kalau tuan-tuan hendak menggunakan satu komponen polyurethane varnish ataupun polyurethane water base ataupun polyurethane dua komponen. Jadi bagi banyak pengguna DIY, banyak yang menggunakan brush ataupun kuas. Orang-orang DIY banyak menggunakan varnish oleh sebab dia lambat kering. Dia mengambil 24 jam. Satu komponen polyurethane memerlukan 24 jam untuk kering. Dan mungkin sesuai untuk proses menggunakan brush. Kalau kita hendak mesra alam, hendak senang menggunakan, mungkin kita hendak menggunakan polyurethane water base. Senang membasuh brush sepertinya kan. Kalau kita menggunakan polyurethane varnish, itu adalah solvent base. Mungkin ada susah sikit nak membasuh brush. Kemudian yang terakhir sekali, Uncle menggunakan polyurethane dua komponen. Bahan dua komponen ini oleh sebab dia ada hardener, dia ada proses pengeringan dia adalah secara kimia. Dia mengandungi dua jenis resin. Kita ada polyurethane resin dan kita ada resin hardener. Biasanya resin polyisocyanate. Dan dia hanya memerlukan 2 jam saja untuk kering. Senang kita proses sila, selepas 2 jam kita boleh gosok sila dan seterusnya kita akan spraykan dengan PU 100 dengan top coat. PU water base dia cepat juga kering berbanding dengan satu komponen polyurethane varnish. PU water base hanya memerlukan 10 hingga 15 minit untuk kering. Tapi dia tidaklah sekeras dengan dua komponen polyurethane. Apa-apa jenis bahan yang solvent base yang mempunyai dua komponen adalah ia keras, contoh seperti epoxy, dua komponen juga kan. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan, adakah tuan-tuan hendak menggunakan satu komponen polyurethane yang banyak terdapat di kedai hardware diberi nama juga seperti polyurethane varnish, atau tuan-tuan hendak menggunakan polyurethane water base, atau juga tuan-tuan hendak memilih dua komponen solvent base polyurethane. Angka harap tuan-tuan dapat cuba. Dan jikalau rasa video ini bermanfaat, bolehlah subscribe, share dan komen. Hingga kita berjumpa di episod yang akan datang. Mungkin Uncle akan buat proses polishing ke atas panel polyurethane dua komponen ini. Sekian, hingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.